Beberapa pekan ini, publik sempat digemparkan oleh cara baru mendapatkan bayaran fantastis hanya dengan menggunakan fitur live sosial media. Baru-baru para pengasuh anak selebriti jadi sorotan gara-gara live sosial media sembari memajang potret anak-anak selebriti yang tengah jadi idola. Sebut saja Sela Lala alias Mbak Lala, pengasuh Ravatar yang ikut tenar gara-gara dicintai keluarga Sultan Andara itu. Tak jarang wanita berusia 26 tahun tersebut mengajak kakak beradik Ravatar dan Rayanza untuk live bersama. Imbasnya, video siaran langsung yang dibuat oleh Lala belum lama ini justru banjir cercaan. Mulanya babysitter Lala menyapa para pengikut sosial medianya. Namun ketika sedang melakukan bincang hangat dengan para viewers, kamera tiba-tiba saja menyorot wajah lucu Rayanza yang tengah berada di sampingnya. Sontak para penonton yang menyaksikan ikut bersorak riuh kalau melihat bayi mungkin yang akrab disapa Cipung itu ikut menyapa penggemar. Melihat antusias followersnya, Mbak Gayung bersambut Lala asik melayani permintaan penggemar yang histeris melihat wajah Pangeran Andara. Kamera digeser mengikuti gerak-gerik Rayanza sampai keluar celutuk Lala soal stiker topi yang bernilai poin yang ternyata ada nilai nominal rupiahnya. Entah sengaja atau tidak, celetuk pengasuh Ravatar justru memancing kernyit followers yang menyamakan Mbak Lala dengan isu sosial yang berjuluk pengemis online. Pung, jangan kasih topi dulu, tunggu Ipung datang. Sini Pung, cepet Pung. Sini Pung, ada topi. Nih Ipung datang nih guys, kalau mau ngasih topi ada Ipung, pasti dia seneng. Sini. Nah ini, ayo guys, ayo guys, mana yang mau ngasih topi? Buru, ada ini lihat. Ah belum, mana ini ada yang ngasih topi. Salah hilang anaknya. Sini. Nih, ada. Konten itu pun seketika mengandung pro dan kontra. Ada yang terhibur namun juga menyulut opini cukup nyaring dan menyebut Lala telah memanfaatkan popularitas Rayanza demi menarik perhatian peselancar dunia maya demi stiker bernilai rupiah. Singgungan ini pun ditulis para netizen yang menganggap miring live Lala hari itu hingga menyebut aksinya tersebut tergolong ke dalam bentuk aksi mengemis online. Pendapat segelintir warganet ini pun ikut diperkuat bersama pemandangan yang cukup berbeda akhir-akhir ini, di mana Lala yang ditugaskan untuk mendampingi putra sulung Nagita Slavina itu justru membuat konten dengan Rayanza yang kini sedang lebih digandrungi ketimbang Ravatar. Tak hanya itu, dalam beberapa momen terlihat Lala menyuruh para penonton untuk segera mengirimkan gift padanya. Ali Hunter, Ainul Rahman, thank you restunya. Haryanti, terima kasih yang berterbangan dibantu tap-tap layar ditangkap-tangkap. Gitu kalau orang live gitu. Tangkap, kata ya. Tangkap. Adek mau kesini, sok. Nggak boleh dong. Adek, boleh. Adek, sapa dulu. Ipung Lopers. Wah, dikasih boneka. Entah sekedar ingin menghibur atau memang berniat mencari perhatian juga cuan, tentu ini sejatinya hanyalah buah dari segelintir pengaruh ketika bekerja dengan seorang public figure terkenal. Jika ditelaah, pendapatan Lala telah berada jauh di atas rata-rata penghasilan seorang pengasuh anak pada umumnya. Gaji fantastis digelimangi hadiah mewah hingga mendapatkan tunjangan menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri begitu nikmat didapat. Inilah yang membuat warganet semakin geram hingga menyebut wanita asal Lampung itu tak ada puasnya sampai harus memaksakan diri mendapatkan sejumlah gift dari penggemar dengan menempel popularitas dari anak selebriti. Foto sama anak-anak. Ah, kayaknya Gigi deh yang ngatur kalau di rumah semuanya. Gigi yang ngaturin. Ya, memperbolehkan kalau... Ya, pasti semuanya lah sosial media bisa digunakan oleh siapapun aja, sama siapa aja. Yang paling penting tahu caranya. Yang sopan, yang baik, dan yang tidak merugikan orang lain. Bahkan ada pula segelintir netizen yang membandingkan cara mengawasi Lala dan Rini, pengasuh Rayanza yang asli. Penggemar menyebut wanita yang akrab disapa Sus Rini itu lebih cakap mengambil keputusan. Sejak mengemban sebagian peran untuk membesarkan anak majikannya, Lala telah menjelma menjadi sosok yang sangat dibutuhkan terlebih oleh Ravatar. Mendapatkan kepercayaan penuh untuk memberikan pengajaran demi menciptakan elok laku sang anak, sejatinya kedekatan itulah yang membuat tak ada sedikit pun dinding penghalang kecanggungan di antara kedua belah pihak. Bersama Lala, Ravatar selalu tampak tenang, bahkan tak mau kehilangan sosok yang telah menemaninya sedari kecil. Sebut saja momen yang masih membekas kedekatan bocah berusia 7 tahun itu dengan Lala, di mana kala itu Ravatar yang kena prank Baim Wong sampai menangis mengetahui babysitternya itu akan pindah kerja untuk mengurus Kiano. Gimana ya? Bu. Iya. Gak uang. Bukan.
Balala, sini lihat Om Meri. Balala tuh harus dia. Mau lah, kita mandi sendiri. Gak bisa. Asa ya. Sih, kalau Balala mesti ngomong sebentar, dia menjangkut Kiano. Iya. Kalau cowok, Kiano gak nangis saya. Kiano juga. Sama Papa Pluk. Ya, memang bukan babysitter keluarga Andara saja yang menjadi sorotan. Pengasuh Amina putri kecil Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini pun dapat sentilan di sosial media. Lewat Instagram Suteng, pengasuh yang sudah ikut Ashanti nyaris 9 tahun, potret pengasuh Amina disorot tajam gara-gara gaya bicaranya yang sedikit angkuh saat menanggapi lawan bicaranya. Sembari mengangkat bahu berulang kali yang kian memperjelas tuturnya yang membuat warganet gregetan dibuatnya. Mainnya, Amina. Bye-bye, ayo pulang. Enggak, bareng sama aku. Bye. Hah? Bilang ya? Bilang aja. Aku sih udah berusaha. Bye. Udah. Bye, Uteng. Bye, bye. 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 Ya, ketinggalan. Sudah jadi resiko ketika seluruh anggota keluarga selebriti bahkan termasuk para pengasuh asisten rumah tangga sekalipun ikut-ikutan memancing perhatian dan disorot sosial media. Tapi bukan berarti para pengasuh anak-anak selebriti ini tak tulus mengurus anak majikan mereka. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat melihat figur di sekeliling para bintang yang harus lengah dalam berlaku di depan publik ini?